Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang tentunya terjadi tepatnya tadi malam. Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh Haris Priza lewat berbagai unggahan di akun sosial media milik dari Haris Priza dan juga El Rumi, tepatnya tadi malam mereka pun tentunya berada di sebuah acara pesta pora nonton konser bareng ya guys. Hal tersebut tentunya dilakukan oleh Haris Priza bersama dengan para rekan-rekan sahabatnya dan terciduk pula Haris Priza bersama dengan Hafiza Devi Anjani, kekasih dari Haris Priza. Namun tentunya mereka pun tidak hanya berdua, di situ Haris Priza pun nonton bareng bersama dengan El Rumi dan juga Sipa Haju. Namun tentu saja berbeda halnya dengan Cut Sipa yang dimana seakan-akan Cut Sipa tidak turut serta ataupun hadir dalam acara pesta pora tersebut ya guys, yang dimana Cut Sipa lebih sibuk menghabiskan waktunya melakukan proses syuting yang ditemani oleh keluarga tercintanya di lokasi syuting. Tepatnya tadi malam seakan-akan tak ada acara malam mingguan seperti yang dilakukan oleh Haris Priza bersama dengan kekasihnya dan para sahabatnya. Nah, Sobat Mimin, apapun yang terjadi terhadap kedua pasangan kapal ini, tentu saja selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik saja bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.